Kapolsek Tanjung Duren Kompol Lambe Patabang Birana memimpin pelaksanaan apel serta patroli cipta kondusif gabungan pada Minggu dini hari yang diikuti oleh 50 personil gabungan yang terdiri dari unit terbuka maupun tertutup, personil Polsek Tanjung Duren sebanyak 30 personil dan dari Citra Bayangkara 20 personil di Mako Polsek Tanjung Duren, Jalan Tanjung Duren Raya nomor 1 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Selain patroli, personil juga menyempatkan diri menghampiri lokasi objek vital yang rawan terjadinya tindak kejahatan. Hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi terjadinya pelaku kejahatan curas, curat, dan curanmor, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang sedang melintas dan beraktivitas pada malam hari. Demikian dilaporkan dari Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat. Salam Jakarta.